Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih untuk Encik Hadi untuk memberikan peluang ini untuk membentangkan ulasan tentang berasaskan masalah yang berdasarkan topik 4, iaitu konsep nilai dan perpaduan masyarakat Malaysia. Sebagai seorang yang warga Malaysia yang prihatin, kumpulan kami dikehendaki membuat satu ulasan terhadap isu yang berlaku di Malaysia. Saya dan kumpulan saya telah memilih satu tajuk tentang isu kasih sayang. Kumpulan saya mempunyai 4 orang ahli. Ahli yang pertama ialah Avinash anak lelaki Murugan, 10DEP19F1001, dan ahli keseterusnya ialah Tushendan anak lelaki Kumar, 10DEP19F1004, dan ahli ketiga ialah Pawitren anak lelaki Jayagunalan, 10DEP19F1006, dan akhirnya ialah saya, iaitu Angela Abirami anak perempuan Murali, 10DEP19F1045. Tahu kan apa itu kasih sayang? Tanpa kasih sayang, kehidupan manusia berada dalam keadaan tidak tenteram. Kasih sayang merupakan titik permulaan kepada hubungan yang murni sesama manusia. Kasih sayang mampu memberikan perasaan gembira, seronok, bahagia di samping menjadi sumber motivasi. Menurut buku teks pendidikan moral, maksud nilai kasih sayang adalah kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta yang ikhlas. Kasih sayang lahir dari hati yang ikhlas dan tidak dipengaruhi oleh emosi orang lain. Perasaan sayang sesama manusia akan melahirkan suasana yang harmoni manakala sayang kepada alam akan menjadikan persekitaran terpelihara. Sehubungan dengan itu, sifat ini perlu dipupuk dari kecil dalam diri anak-anak agar kehidupan lebih sejahtera. Amalan kasih sayang sentiasa menghargai nyawa haiwan dan tidak menganiayinya. Ciri-ciri kasih sayang juga dapat diwujudkan sikap berkemanusiaan dalam diri agar dapat membantu menyelamatkan nyawa yang tidak berdosa. Saya ingin memulakan pembentangan kami dengan menonton satu video berita bertentangan dengan isu kasih sayang. Berbeza bangsa dan agama serta tiada pertalian darah, namun hubungan terjalin antara sebuah keluarga Cina di Sungai Dua di Butterworth dengan jiran Melayu sejak puluhan tahun lalu nyata begitu akrab. Malah Hashim Rejab, 88 tahun yang masih bujang, sudah menganggap keempat-empat anak keluarga Cina itu, terutama Liang Kok Hua atau lebih dikenali sebagai Ahwa, 43 tahun, seperti anaknya sendiri. Begitu juga ibu kepada Ahwa, iaitu Oi Ahsin, 84 tahun yang menganggap Hashim seperti abang kandungnya kerana banyak meluangkan masa bermain termasuk membawa anak-anaknya bersiar-siar dan membeli alat permainan ketika mereka masih kecil. Hashim berkata dia kini semakin uzur dan tidak mampu berjalan, amat terharu dengan kasih sayang ditunjukkan keluarga Cina itu kepadanya. Katanya dia juga mengambil peranan sebagai bapa kepada empat beradik itu selepas mendiang rakannya meninggal dunia apabila akan membawa mereka mendapatkan rawatan di klinik jika tidak sihat. Cari yang paling dekat, semua paling ni lah. Tak boleh lepas semua untuk keluarga saya dan ni pakcik. Memang takkan pergi jauh-jauh. Saya pergi jalan pun sekejap ya. Paling kuat pun satu hari atau dua hari saya tak boleh akan ingat balik, saya akan balik. Video tersebut menerangkan bahawa kasih sayang tak kenal bangsa dan agama. Berbeza bangsa dan agama serta tidak pertalian darah, namun hubungan terjalin antara sebuah keluarga Cina di Sungai Dua di sini dengan jiran Melayu sejak puluhan tahun lalu nyata begitu akrab. Malah, Asim Rejab, 80 tahun yang masih bujang, sudah menganggap keempat-empat anak keluarga Cina iaitu terutama Liang Kok Hua ataupun dikenali sebagai Ahwa, 43 tahun seperti anaknya sendiri. Begitu juga ibu kepada Ahwa iaitu Oi Shuin, 84 tahun yang menganggap Asim seperti abang kandungnya kerana banyak meluangkan masa bermain termasuk membawa anak-anaknya bersiasat membeli alat permainan ketika mereka masih kecil. Hashim berkata, dikini semakin uzur dan tidak mampu berjalan, amat terharu dengan kasih sayang ditunjukkan keluarga Cina itu kepadanya. Hashim juga rapat dengan semua ahli keluarga Cina sini sejak dahulu lagi apabila berkawan dengan mendiang bapa mereka, iaitu suami Aishin, semasa bekerja di kilang bata dahulu. Anak-anak Aishin juga dianggap seperti anak-anak yang anak-anak saya sendiri, di mana saya selalu membawa mereka pergi ke pekan menaiki bas untuk makan dan membeli alat permainan ketika mereka kecil. Kini apabila semua mereka sudah besar, dia juga masih menyimpan semua alat permainan yang dibeli dahulu termasuk gambar-gambar dan juga empat beradik ini sebagai kenangan. Katanya ketika ditemui di sini hari ini. Katanya dia juga mengambil peranan sebagai bapa kepada empat adik beradik selepas mendiang rakannya meninggal dunia apabila akan membawa mereka mendapatkan rawatan di klinik jika tidak sihat. Maklumlah dahulu apabila bermain, ada yang jatuh telaga, pokok,
dan masa itu saya amat sayangkan mereka, tak boleh tengok mereka dalam kesakitan. Dia akan bawa mereka mendapatkan rawatan di klinik, katanya. Sementara itu, Hawa berkata dia sebagai anak bongsu kini mengalas tanggungjawab menjaga kebajikan Hashim yang sudah uzur dan tidak mampu berjalan. Dia juga membuka bengkel motosikal berdekatan dengan rumah ibu dan akan datang menjenguk Pakcik Hashim serta mengantar makanan kepada setiap adik. Pakcik Hashim adalah pengganti bapa selepas kematiannya ketika dia berusia 8 tahun, iaitu Hashim berusia 8 tahun. Dia juga menyayangi Asai Hashim serta adik-beradik lain seperti anak sendiri. Hashim juga menjaga perihal kesihatan Pakcik Hashim apabila akan membawanya mendapatkan rawatan di klinik dan hospital. Katanya dalam pada itu, Hashim berkata, keluarganya tidak pernah sekalipun berniat buruk terhadap Hashim walaupun berlain bangsa dan agama. Dia juga takkan bagi benda yang dia tidak boleh makan kerana tahu akan agamanya. Bahkan kami akan tanya dia dahulu apa-apa yang dia boleh makan dan apa-apa yang tidak, kerana dia kami akan menghormatinya. Seluruh bahawa kawasan ini hingga ke pasar tahu bahawa keluarga saya kini menjaga Hashim termasuk mencuci rumah dan serta pakaiannya disebabkan dia sudah uzur, katanya. Sekian saja berita dari Maimun. Sifat penyayang juga penting kerana ia juga adalah antara sifat Allah, iaitu Ar-Rahim. Sifat penyayang Allah tidak ada tolok banding kepada makhluknya kerana selama mana manusia bernyawa, maka sepanjang itulah kasih sayang Allah tidak putus. Ini termasuk nikmat kehidupan seperti kesihatan, limpahan rezeki dan umur yang panjang. Kasih sayang lahir dari hati yang ikhlas dan tidak dipengaruhi oleh emosi atau orang lain. Perasaan sayang sesama manusia akan melahirkan suasana yang harmoni, manakala sayang kepada alam akan menjadikan persekitaran terpelihara. Hari ini saya ingin berkongsi kesan-kesan baik kasih sayang dan kesan-kesan buruk kekurangan kasih sayang terhadap seseorang individu dalam kehidupan. Kasih sayang dapat mengeratkan tali silaturahim ahli keluarga. Mengeratkan hubungan dengan ungkapan sayang amat mudah pada saat hangat dalam bercinta. Namun ia menjadi semakin sukar sekiranya diamalkan dalam kehidupan berkeluarga. Ungkapan yang agak ringkas seperti "Mama sayang kamu" atau "Saya sayang Mama dan Papa" dapat mengerangkan hubungan dan memastikan bahawa setiap ahli keluarga sentiasa merasa disayangi dan dihargai. Kasih sayang sesama insan merupakan kunci kepada ejen perubahan diri sendiri atau orang lain. Bayangkan jika seorang isteri yang kecewa dengan akhlak buruk si suami yang contohnya pemarah dan ingkar dengan perintah Allah, mengambil tindakan memarahi si suami atau menjauhkan diri darinya tidak akan memberi apa-apa kesan yang positif jika mahu si suami tersebut berubah. Tetapi dengan pendekatan kasih sayang, memberi pujian dan penghargaan, nasihat dengan penuh nilai kebaikan, lama-kelamaan akan membuka pintu hati suami untuk menerima teguran. Ini kerana setiap perbuatan yang didasarkan dengan kasih sayang lebih memberi kesan berbanding tindakan yang sebaliknya. Tuntasnya, Allah menciptakan manusia supaya dapat berkasih sayang antara satu sama lain. Namun, jika persengketan menjadi pilihan, maka Allah akan menghukum mereka dengan kehinaan. Oleh itu, kita melihat nama Ar-Rahman adalah salah satu nama dan sifat Allah. Mereka yang bersifat demikian berhak mendapat rahmat daripadanya kerana menepati konsep acuan Allah. Hadis Qudsi menyebut, jika kamu inginkan rahmatku, maka kasihanilah makhluk ciptaanku. Jika ditinjau dari perspektif yang berbeza, kasih sayang mempunyai peranan yang sangat berguna dalam menangani stres. Hubungan kasih sayang boleh membantu mengurangkan stres dan meningkatkan kesihatan anda. Kasih sayang memberi kesan yang hebat kepada jiwa anda dan ia juga adalah penawar stres semula jadi. Dalam hubungan yang sihat, kuasa kasih sayang adalah cukup kuat untuk membuat hati anda senang, jiwa anda tenang dan badan anda sihat. Antara kesan buruk kekurangan kasih sayang ialah lebih berisiko terkena penyakit. Jika seseorang tidak mendapat kasih sayang secukupi, lebih berisiko hendak terkena penyakit dalam hidupnya. Kenapa? Kajian menunjukkan individu yang tidak mendapat kasih sayang yang mencukupi akan mempunyai telomeres yang lebih pendek sebanyak 14% daripada seseorang yang mendapat kasih sayang yang secukupi. Telomeres ini salah satu komponen yang melindungi sel tubuh. Telomeres yang pendek dikaitkan dengan kanser dan penuaan.
Selain itu, rasa percaya diri juga kurang jika tidak mendapat kasih sayang yang mencukupi. Individu yang tidak dapat kasih sayang mencukupi akan mengalami konflik dalam sehingga menjejaskan rasa percaya diri. Kajian daripada Pennsylvania State University menunjukkan individu yang mendapat perhatian dan kasih sayang yang mencukupi, percaya diri yang lebih kuat ditimbul secara semula jadi. Jika ditinjau dari sudut yang berbeza, kasih sayang juga memberi kesan pada IQ kita. Kajian daripada University of Newcastle sendiri menunjukkan kasih sayang meningkatkan IQ seseorang. Perasaan kasih sayang membantu membina keseimbangan diri dan juga membantu tidak mudah untuk bertindak kasar atau berfikiran negatif terhadap apa juga bentuk cabaran yang dihadapi. Mereka yang gersang hatinya dan jauh dari nilai kasih sayang sesama manusia biasanya gagal membuat pertimbangan yang menggunakan akal dan hati kurniaan Allah. Antara punca tidak mengamalkan kasih sayang ialah kita berkurang kesedaran diri terhadap haiwan. Bukan itu saja, kita akan dipandang oleh masyarakat serta tidak dipercayai oleh orang sekelilingnya. Seterusnya, keruntukan akhlak dan kalangan masyarakat malahan itu ujungnya jurang antara golongan tua dengan golongan muda. Berlakunya perbalahan antara masyarakat dari segi negara pembangunan negara yang akan terbantut kerana tiada persefahaman antara masyarakat. Justeru itu, kes jenayah akan menjadi berleluasa dalam kalangan negara. Tidak wujud persefahaman yang kukuh antara rakyat serta keamanan negara akan menjadi huru-hara. Kesedaran sivik merupakan satu aspek yang penting dalam kehidupan. Lebih-lebih lagi kepada sebuah negara yang sedang membangun seperti Malaysia, malangnya sikap ini semakin luntur dalam kalangan masyarakat. Punca-punca wujudnya keadaan ini dan langkah-langkah yang diambil untuk menyuburkan kesedaran sivik. Kesedaran sivik boleh ditakdirkan sebagai rasa sedar yang mendalam, berterusan secara muncul dari hati seseorang atas dasar tanggungjawab untuk memelihara hak dan kepentingan awam. Kesedaran sivik akan menjadikan seseorang individu utuh, warga negara ikhlas dan bersungguh-sungguh untuk mempertahankan negara dan kepentingan awam untuk dikongsi bersama. Hari ini, kita begitu megah mengatakan bahawa negara kita telah maju dan pesat membangunkan seiring dengan era globalisasi. Namun, tanpa kita sedari, kesedaran sivik dalam kalangan rakyat Malaysia begitu rendah, malah semakin luntur ditelan arus permodenan. Hal ini terbukti apabila masih terdapat dalam kalangan masyarakat, kita individu-individu yang masih tidak menghormati satu sama lain. Kata-kata yang muda disayangi yang tua dihormati tidak dapat kita lihat daripada perlakuan mereka. Apabila mereka di dalam pengangkutan awam seperti bas, monorail maupun kereta api, masih banyak lelaki yang sasa dan bergaya tidak sanggup untuk memberi tempat duduk kepada wanita tua atau ibu mengandung. Kita harus meneliti dan mendalami permasalahan ini agar melangkah menyampu dan berkesan dapat dilaksanakan bagi menumbuhkan kesedaran sivik ini dalam kalangan masyarakat kita. Dan apatah adalah mengatakan bahawa anak-anak adalah ibarat kain putih ibu bapalah yang akan mencorakkan kehidupan dan kepribadi mereka. Yang sebenarnya, pepatah ini menggambarkan betapa pentingnya peranan ibu bapa dalam mencorakkan peribadi yang positif. Selamat sejahtera, nama saya Aminash Murugan. Nombor matrik saya ialah 10DEP19F1001. Hari ini saya akan bentang langkah-langkah mengatasi masalah kurang kasih sayang. Masa sekarang semua terlalu sibuk bekerja dan jarang meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama anak bisa menyebabkan anak mengalami kurang kasih sayang dari orang tua, terutama ibu bapa. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengatasi anak yang mengalami kurang kasih sayang dari orang tua, iaitu cara satu ialah meluangkan masa bersama-sama. Meluangkanlah masa dengan anak-anak dan pelbagai aktiviti yang bersesuai agar dapat membina hubungan yang lebih mesra. Masa bersama-sama juga boleh diguna dengan solat berjemaah, makan bersama, bersenam, menonton televisyen, berkebun, bahkan berbual-bual tentang perkara yang berlaku dalam seharian mereka. Tunjukkan kasih sayang bahawa mereka sangat dihargai dan sesekali tidak diabaikan.
Cara kedua ialah cara mengeratkan hubungan antara ibu bapa dan anak juga adalah menunjukkan rasa kasih sayang. Mengeratkan hubungan dengan ungkapan sayang amat muda pada sahabat hangat dalam bercinta. Namun ia menjadi semakin sukar sekiranya diamalkan dalam kehidupan berkeluarga. Hanya kerana ego, ramai ibu bapa masa kini yang jarang mengungkapkan rasa sayang mereka kepada anak mereka sehingga menyebabkan anak-anak mereka merasa kurang kasih sayang serta perhatian daripada ibu bapa. Cara ketiga ialah ibu bapa haruslah memberi sokongan kepada anak-anak bagi mengeratkan hubungan ibu bapa dan anak. Ibu bapa mestilah menjadi sumber kekuatan bagi anak-anak mereka dengan memberi sokongan yang padu serta membimbing mereka ke arah yang lebih baik. Sokongan yang diberi mungkin dalam seperti ada di acara sekolah, melihat mereka bertanding, memberi semangat kepada mereka untuk menjawab peperiksaan dan sebagainya. Cara keempat ialah berida bersama. Aktiviti riadah ini sangat sesuai dilakukan bersama keluarga bagi mengeratkan hubungan kekeluargaan. Di samping dapat meluang masa bersama dan melakukan aktiviti bersama, ia dapat mengeratkan hubungan ibu bapa dan anak. Aktiviti riadah di ujung minggu amat digalakkan bagi setiap keluarga supaya dapat mengeratkan lagi hubungan dan bagi membantu kurangkan masalah stres di tempat kerja. Apa kata dan beriadab bersama keluarga lepas ini? Cara akhirnya ialah selalu bagi pujian. Tidak salah untuk memuji sesama ahli keluarga sendiri bagi mengeratkan hubungan. Hal ini demikian kerana secara semula jadinya pujian tersebut akan membuatkan anak-anak merasa gembira. Diri juga akan terasa dihargai selain mengeratkan hubungan hubungan ibu bapa dan anak. Anda boleh memujikan mereka di saat mereka melakukan untuk seperti mengemas rumah, memasak, berusaha untuk belajar dan sebagainya. Boleh itu mempunyai mampu mengeratkan lagi hubungan dan rapat menangkan hati tatkala sedang marah, sedih atau kecewa. Itu saja dari yang tua dihormati, yang muda disayangi. Ungkapan ini memberikan 1000 pengertian dan gambaran yang sangat berarti kepada seluruh insan di dunia ini tentang masyarakat kasih sayang yang perlu dipupuk dan dibenamkan dalam sanubari selagi kita bergelar makhluk berakal yang dianugerahkan oleh Tuhan, memandangkan dunia sekarang yang semakin penuh pancaroba dan arat melintang. Maka masyarakat kasih sayang inilah yang menjadi tulang belakang negara ke arah merealisasikan visi kutsi yang semakin mendatang kira-kira 30 tahun lagi dari sekarang, iaitu wawasan 2050. Lantaran itu, kerajaan telah mengariskan salah satu matlamat dan cabaran wawasan 2050, iaitu melahirkan masyarakat yang kasih sayang bagi mewujudkan sebuah negara Malaysia yang benar-benar maju dari pelbagai aspek. Persoalannya, apakah kepentingan masyarakat kasih sayang kepada masyarakat yang kita dahului, kini dan selamanya? Persoalan inilah yang perlu dirungkai supaya masing-masing buka mata agar masyarakat sebegini akan terus menjadi amalan dan kekekalan di negara kita. Pembentukan masyarakat yang penuh kasih sayang akan memantapkan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Seperti yang diketahui umum, masyarakat yang kasih sayang mengamalkan masyarakat Malaysia yang hidup dengan berlandaskan nilai kasih sayang antara satu sama lain. Mereka saling membantu kerana ikatan ukhuwah sentiasa tertanam dalam naluri dan sanubari mereka. Contohnya, amalan berkunjung ke rumah rakan-rakan berlainan agama pada musim perayaan merupakan salah satu contoh amalan yang berjaya memupuk semangat muhibah dan perpaduan kerana rakyat masing-masing memupuk nilai kasih sayang. Begitu juga halnya ketika rakan-rakan atau saudara mara yang mendapat musibah. Kita akan memberikan bantuan yang sewajarnya dan berkongsi suka duka dengan mereka kerana masing-masing mengamalkan sirap cubit paha kanan, paha kiri terasa juga. Melalui nilai murni sebegini jelas, terlihat mereka mengamalkan hidup bersandar menandar. Upama aur dengan tebing. Jadi sesuai dengan gagasan Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, cetusan idea Perdana Menteri ke-6, Dato' Sri Muhammad Najib Tun Abdul Razak untuk melahirkan masyarakat penyayang
yang mengamalkan konsep Satu Malaysia akan terlaksanakan dengan jayanya dengan mengamalkan nilai kasih sayang. Selain itu, masyarakat kasih sayang mampu meroboh paradigma masyarakat yang bersikap bagai dan enau dalam berdukan, melepaskan pucuk masing-masing. Kita lihat pada masa ini, kebanyakan warga kita sibuk mengejar kemewahan duniawi kerana bagi mereka, hidup yang singkat ini perlu diisi dengan kemewahan. Mereka bekerja siang malam tanpa memikirkan peri-peri pentingnya masyarakat penyayang kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Golongan inilah yang akan membantukan usaha murni kerajaan ke arah mewujudkan masyarakat yang penuh kasih sayang secara bersepadu dan menyeluruh. Sebenarnya melalui masyarakat yang kasih sayang, kita akan lebih bersikap prihatin dan rasional tentang apa-apa yang berlaku dalam negara maupun di luar negara. Sebagai tamsilnya, bencana alam yang dahsyat yang berlaku di beberapa buah tempat baru-baru ini seperti gempa bumi di Padang Indonesia, di tsunami di Samoa dan ribut taufan di Filipina dan juga yang terkenal sekali ialah COVID-19 daripada China memerlukan belas kasihan daripada rakyat negara kita untuk membantu kerana semata memandang berat lagi bahu yang memikul. Secara implisit, masyarakat yang kasih sayang akan mengamalkan saling sikap saling menolong kerana tangan yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Di samping itu, masyarakat yang penuh kasih sayang mampu membawa perubahan ekonomi negara dan menonjolkan nama Malaysia ke persada dunia. Sebenarnya, masyarakat sebegini mampu menarik lebih ramai pelancongan untuk datang ke negara kita yang akan membawa pulangan berbilion-bilion ringgit kerana Nusa yang tercinta ini. Rakyat Malaysia keseluruhannya diseru agar bersama-sama menunjukkan nilai kasih sayang supaya pelancongan berduyun-duyun datang ke negara kita. Segala perkara negatif seperti keganasan, penderaan dan sikap hidung tinggi perlulah dibuang jauh-jauh. Hakikatnya, pelancongan-pelancongan dari negara atas angin dan bawah angin akan datang ke negara kita untuk melihat panorama indah yang unik disampingkan melihat rakyatnya yang kasih sayang. Misalnya, kedatangan pelancongan perlu diraikan dengan nilai kasih sayang daripada setiap ahli masyarakat terutamanya pekerja yang terlibat secara langsung menguruskan hal ehwal mereka. Dengan ini, masyarakat yang kasih sayang telah membawa Malaysia ke landasan yang betul dengan memberi keuntungan kepada negara dan kita mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara membangunkan malah negara maju yang lain. Sudah terang lagi berseru, kepentingan masyarakat yang kasih sayang akan mewujudkan sebuah keluarga yang harmoni seperti yang diidam-idamkan oleh setiap keluarga. Ikatan silaturahim bertambah erat apabila ahli kumpulan memainkan peranan terutamanya ibu bapa menjadi suri teladan kepada anak-anak. Hal ini demikian kerana anak-anak diibaratkan sehelai kain putih dan ibu bapanya yang akan mencoraknya. Lagipun, ibu bapa berperanan untuk mendidik anak-anak sejak kecil, ibarat melentur buluk biarlah ketika rebung. Supaya anak-anak akan mengamalkan nilai kasih sayang kerana bagaimana acuan begitulah kuingat. Contoh amalan gotong royong dalam sesebuah keluarga. Ibu bapa meluangkan masa untuk menemani anak-anak mengulangkan di pelajaran, bermain bersama-sama anak-anak dan sebagainya dapat mempereratkan hubungan mesra antara ibu bapa dengan anak-anak. Situasi ini mengelakkan keluarga daripada bercerai-berai, berwarak beranda, bergaduh kerana semua ahli keluarga mengamalkan sikap kasih sayang. Jelaslah bahawa masyarakat yang kasih sayang membawa perubahan yang drastik terhadap keluarga kerana keluarga bahagia negara sejahtera. Akhirnya, masyarakat yang penuh kasih sayang banyak memberi manfaat kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Usaha mewujudkan masyarakat yang kasih sayang dalam negara kita yang terdiri daripada pelbagai ras, budaya dan agama ini memerlukan kerjasama yang jitu daripada semua pihak kerana hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih. Pembentukan masyarakat yang kasih sayang perlulah dilakukan secara bersungguh-sungguh dan bukannya hanya hangat-hangat tahi ayam sahaja. Usaha ini merupakan tanggungjawab kita sebagai rakyat kerana kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. Dengan ini, saya mencadangkan supaya kita perlu menggembling tenaga untuk meningkatkan usaha ke arah masyarakat kasih sayang bagi mewujudkan negara bangsa yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Kesimpulannya, bulan semakin terang bahawa peranan setiap anggota masyarakat amat penting untuk melahirkan masyarakat yang penenang. Kasih sayang merupakan suatu fitrah yang amat bernilai dalam diri manusia. Kasih sayang juga sangat penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini disokong oleh sabda Rasulullah iaitu dalam ajaran Islam dalam memupuk amalan kasih sayang dan bermaksud tidak beriman seseorang itu selagi dia tidak kasihkan saudaranya sebagaimana dia kasihkan diri sendiri. Oleh itu, setiap individu dalam kalangan masyarakat harusnya mengambil inisiatif untuk melakukan ajakan paradigma bagi merealisasikan pembentukan masyarakat penyayang dalam kalangan rakyat Malaysia. Kita tidak seharusnya mengharapkan pihak berkuasa saja untuk menjayakan matlamat ini kerana bertepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Ibu bapa syokinya memainkan peranan penting untuk melahirkan generasi muda yang bermoral, berakhlak baik dan bersifat suka membantu orang lain. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus bekerjasama dan saling membantu serta saling menyayangi ibarat yang tua dihormati, yang mudah disayangi. Kita harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan. Dengan cara ini, masyarakat kita dipandang tinggi
sebagai sebuah bangsa yang bukan saja maju dari aspek kebudayaan, justru kaya dengan budaya penyayang. Secara tidak langsung, juga imej negara akan harum di persadah dunia dan masyarakat Malaysia akan dianggap sebagai masyarakat kelas pertama kerana ketinggiannya akhlaknya. Tokoh pujangga yang bernama Ahmad Syawki B berkata, sesungguhnya bangsa akan kekal utuh lagi, akhlaknya masih utuh. Jika akhlaknya sudah lumpuh, mereka pun akan lenyap. Diharapkan, pembentukan masyarakat penyayang dapat merealisasikan visi kursi negara iaitu wawasan 2022 dengan mudahnya. Sekian saja rancangan sembang dari saya. Sehingga jumpa lagi. Terima kasih.